17, we're growing up, sneaking red wine in a paper cup. We saw the world so differently. Talk about things we never be. Ini aku lagi edit video. Jadi ini video vlog Jogja yang kedua. Ini sekalian aku mau buka paket. Aku dapat paket dari Miniso. Ini aku mau buka paketnya juga. Sambil buka paketnya, aku juga mau infoin kalau di Miniso nanti akan ada 10-10 brand festival yang diskonnya itu up to 80%. Selain itu ada juga extra voucher 50% dan gratis ongkir. Good deals banget kan? Untuk linknya aku taruh di description, kalian bisa cek di sana. Ini aku dapat parfum Miniso yang Edity British Spear dengan kandungan wangi leci, freesia, dan peony. Cuma wangi banget. Ini wangi kesukaan aku sih, nggak wangi yang feminin banget. Terus bukan wangi yang manis, jadi nggak bikin enak sama sekali. Jadi kayak seger gitu loh. Suka. Size-nya tuh juga pas gitu, segini. Jadi kalau ditaruh di sling bag yang kecil tuh muat. Rencananya hari ini aku mau cari makan siang dulu karena dari pagi aku belum makan. Sekarang udah jam 12:30. Lapar banget, aku mau cari makan dulu. Terus nanti aku pikirin mau kemana. Karena kebetulan siang ini teman aku tuh ujian. Aku ujiannya kemarin, teman aku ujiannya hari ini. Terus dia ujiannya sampai sore. Jadi siang ini aku akan benar-benar sendiri. Bye. Satu aja. Untuk satu ya. Di sebelah sini silakan, masih ada beberapa meja kosong. Ini aku lagi mau nyamperin temen aku di hotel. Tur hotel orang. Sumpah ini bagus tau hotelnya. Murah lagi ya. So aku kesini ah.
Bentar. Aku suka sama ininya. Apa nih? Vintage ya? Iya. Nah, ini. Jadi ini adalah video pas aku ke Jogja tahun 2020, tapi belum sempat aku upload karena durasi videonya tuh cuman bentar. Dan karena video aku ini sama-sama di Jogja, ya udah sekalian aku input aja. Jadi siapa tahu bisa buat rekomendasi kalian kalau mau cari hotel bagus yang fasilitasnya lengkap. Ini aku nginep di Porta Bay di Ambarukmo. Hotelnya itu masih baru, pas aku nginep waktu itu kayak baru 6 bulanan. Jadi fasilitasnya tuh selain lengkap, hotelnya juga bersih banget, pelayanannya juga bagus. Aku rekomendasiin banget sih buat kalian yang mau ke Jogja untuk nginep di sini. Takes away when it's over and it's all for me.